Ish. Alah, macam mana ni? Ish, tapi apa nak buat ni? Tak ada idea betul lah. Kenapa dengan akak kau tu? Tak tahu. Tak siap kerja sekolah lah tu. Orang berdua dah siap kerja sekolah? Mestilah dah. Lepas balik sekolah tadi, kita orang terus siapkan. Kalau selalu macam ni kan bagus. Mestilah. Kempen beli barangan Malaysia. Datanglah beramai-ramai ke balai jualan barangan Malaysia di seluruh negeri. Barang baik, barang kita. Inilah dia. Dah dapat idea. Mesti pergi ke bazar ni. Nak ikut boleh. Tapi kena buat kerja. Setahu opah, di pekan kita pun ada bazar jualan barangan Malaysia. Ha, boleh pergi esok. Terus nak tengok barang-barangan buatan Malaysia. Ai, selama ni tak kisah pun pasal barangan Malaysia. Selama ni tak nampak. Rupa-rupanya dah banyak barangan keluaran negara kita. Jadi? Jadi, kita kena tanamkan semangat dalam jiwa rakyat agar menghargai, kenali dan beli barangan buatan negara sendiri. Dulukan barangan buatan sendiri. Satu tanggungjawab yang besar. Tapi macam mana kau nak buat? Terus ada tugas sekolah nak kena buat. Buku skrip. Tajuk Negaraku Gemilang. Terus nak cerita pasal barang-barangan keluaran Malaysia. Sambil lihat-lihat. Sambil beli-belah. Betul-betul? Jadi kerja kita orang apa? Tolong akak tangkap gambar. Boleh? Mestilah boleh. Dan mesti dengar cakap akak. Baik, bos. Ipin, Ipin, cepat! Tinggal, Kang! Ish, bergaya adik akak! Mestilah! Kepukanlah katakan! Rose, kalau jumpa minyak gamak ni, tolong belikan. Beli banyak-banyak. Ini opah beli di Langkawi dulu. Bagus minyaknya. Buatan tempatan tau. Baik, opah. Opah, ya? Ya juga. Hai. Bye-bye. Bye. Orang dah tak baca surat khabar. Orang baca kat sini je. Eleh, suka hati atuklah. Baca kat sini, lagi puas. Banyak berita terpampang dengan gambar sekali. Kat situ, kau kena cari-cari. Bagilah sokongan. Ini kan barangan keluaran kita. Betul! Saya pun utamakan barangan tempatan. Macam ini kopi. Keluaran tempatan juga. Sangat kau. Kopi aku ni pun keluaran tempatan. Dari Terengganu. Kita sama-sama bangga guna barangan tempatan. Bukan macam dia tu. Tengok sini. Seluar ni dari kain tenun Pahang. Kualiti tinggi dan eksklusif lagi tau. Kita tak main lah murah-murah. Oh, cantik. Mestilah. Dari mana? Dari itu jualan barangan Malaysia Bazar. Wah, banyak cantik ini perabot. Ini buatan tempatan kah? Yalah, Johor Mali. Ayo, saya pun mau beli. Tok Dalang, mari sama-sama pergi. Mari, kita sokong beli barangan buatan tempatan. Orang berniaga guna truk. Pertama kali tengok. Sana ke sana? Jualan barangan Malaysia anjuran KPDN. Amboi, seronoknya. Min,
tu Mimi dengan Susanti lah. Jom. Cepat pin, cepat pin. Oi, nanti. Banyak gelang. Asyik. Gelang ini cantik. Saya suka, saya suka. Iya, saya juga suka gelang persahabatan. Kita beli samaan yuk. Hai, gelang ini berarti ada. Upin, Ipin. Haiya, orang lelaki mana tak pakai gelang? Tahu, saja-saja. Itu suara Mail kan? Ya loh, mari pergi sana. Jom. Ah, mari. RM2, 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 RM2. Mari. Kau ni ada je dekat mana-mana. Dapat peluang. Kita meniaga dah. Apa ni? Keropok rumpai laut. Nah, rasalah. Garanti sedap. Ini Isham, abang aku. Panggil je abang Is. Hai. Hai. Kau ada abang? Tak pernah tahu pun. Ada. Dia jarang balik sebab belajar kat universiti. Hei Is, kau pun menangkap kat sini? Haa, jual keropok ni. Jual kat universiti, laku keras. Wah, kiranya Is ni pun usahawan yang mengeluarkan produk tempatan lah ya? Bukan setakat mengeluarkan, tapi mempromosikan dan memasyurkan produk tempatan ke mata dunia. Hei, perasan. Ingat senang ke nak tembus pasaran dunia? Ha? Setakat keropok, barang manik, berkerutan. Mana ada kelas? Jangan pandang barang Malaysia sebelah mata. Barang-barang ni semua diekspor keluar negara. Kau je yang tak tahu. Macam keropok umpai laut ni. Diekspor ke Korea dan Jepun tau. Ya, betul. Mestilah betul. Ha, cubalah makan. Ha, bakul rotan ni dijual atas talian sampai RM200 satu. Pembelinya dari Itali sampai Kanada. Kasut manik ni disukai oleh orang Jepun, Australia hingga Eropah. Harganya boleh sampai RM1,000 sepasang tau. RM1,000 tu ada berapa kosong? Entah. Aku tahu dua ada satu kosong. Pelbagai lagi barangan Malaysia. Bukan setakat tikam mungkuang dan minyak sawit je. Apa-apa pun, aku tak beli barangan Malaysia. Tak menarik. Eh, jam dengan selipun ikan buatan Malaysia. Mana ada? Iya, kan sama dengan selipar dan jam kat truk tu. Eh, samalah. Jenama kesukaan aku buatan Malaysia punya. Itulah, orang yang cakap produk Malaysia tak menarik lah, tak ada kualiti lah. Ni sebenarnya kurang pengetahuan. Asyik tahu kondem. Haa, barang buatan Malaysia dah tembusi pasaran dunia. Kita je tak tahu. Kawan-kawan, tengok tu. Teknologi AR pun ada. Jom kita ke sana. Meme, itu ada mama kamu? Ya loh, mari pergi. Mama. Dah. Jom main. Aku tak boleh ikut. Kena tolong abang. Tata main. Cuba nanti. Korang pun kena tolong akak. Tahu. Kena tolong ambil gambar. Macam mana akak kenal abang Izham eh? Akak ada jumpa sekali dulu. Masa dia balik kampung. Dah, jom. Upin, kita cuba. Ya. Produk Malaysia ada bermacam-macam. Dari barang elektronik hingga ke barang dapur. Pengguna yang bijak, berbelanja mesti pentingkan kualiti. Jadi pilihan yang bijak, mestilah
produk jenama Malaysia kerana barang baik barang kita. Macam mana nak tahu produk tu barangan buatan Malaysia? Senang je. Nak tahu produk buatan Malaysia? Tengok je simbol ni. Kalau ada, itulah barangan keluaran Malaysia yang itiraf. Niagaan kami bangunkan pengguna kami lindungi bagi memastikan produk Malaysia berdaya maju, berdaya saing dan berdaya mampan. Barang baik, barang kita. Betul. Hai adik, khusyuk dengan ucapan tadi. Adik faham ke? Faham. Cuba cerita, apa yang adik faham? Dia suruh kita beli barang buatan Malaysia. Betul, pandai. Sekarang, abang nak tanya satu soalan. Kalau jawab dengan betul, adik akan menang voucher bernilai RM1,000. Beli. Tanyalah. Kenapa kita mesti beli barang buatan Malaysia? Sebab barang baik barang kita. Telah menang baucer RM1,000. Wow, adik-adik akak kayalah. Akak boleh tumpang membeli. Sekarang nak beli apa? Kak ni sabarlah. Kita jalan-jalan tengok dulu. Banyak betul barang. Yelah. Jom akak. Amboi, borong sakan. Kita orang menang beca tadi. Menang beca? Menang baucer lah. RM1,000. Ui, banyaknya duit. Habis kau belanja? Mestilah. Seronok beli belah. Sambil tu siap kerja sekolah. Ni urut kaki elektronik. Opa cuba ya. Ui, sedapnya. Ini buatan Malaysia? Mestilah. Hebat kira apa? Kita selalu ingat barang baik dari luar negara. Padahal barang kita pun setaraf atau lebih baik lagi. Betul. Macam Upin dengan Ipin, kita orang buatan tempatan sebelah di Malaysia. Jadi kita orang budak baik. Sekolah atau rumah, cari jalan keluar. Kalau tak boleh keluar ikut pintu, ikut tingkap. Abang Bomba, rumah saya semua ada pagar besi. Kunci juga? Itulah. Pintu, tingkap, semua pagar besi. Kunci, longgok. Bila rumah terbakar... Adilah. Jadi ingat, bila guna lilin, ubat nyamuk, api dapur... atau streka, kena jaga-jaga. Ini semua punca kebakaran. Punca apa? Kebakaran! Bagus! Bijak! Betul! Pandai! Jadi, siapa bila besar nanti nak jadi bomba? Saya! Bagus! Jadi bomba, kena berani. Kuat! Sehat! Kalau ada api, kita padam. Kalau orang lari keluar, kita lari masuk. Bomba padamkan api je ke?
tugas Bomba lebih daripada itu. Bomba ini penyelamat. Kucing atas pokok, kerbau masuk parit, kuda terlepas, ular dalam rumah. Semua kami selamatkan. Wah, macam Mira lah. Perempuan boleh cari Bomba, Kak? Tak boleh. Lelaki je. Siapa kata lelaki je? Dia. Nak naik lori Bomba boleh? Abang tunggu je adik tanya soalan tu. Mestilah boleh. Mari. Saya pula. Wah, besarnya. Canggih ni dalam tu. Dah sedia semua? Sedia. Cepat bang, jalan. Ni. Nanti terlanggar kerusi meja, kan sakit? Bomba suruh apa? Kalau ada kebakaran, kita tak boleh nampak apa-apa. Asap banyak. Betul. Kita kena berlatih cari jalan keluar. Akak! Oh, kalau macam tu, akak tak payah masak lah. Korang tak payah makan. Tak betul. Dah tu, jangan kacau. Kenapa ditutup suis tu? Opa, jangan gosok baju. Nanti terbakar. Mana ada terbakar? Iyo, Pa. Bomba cakap. Itu kalau tak berhati-hati. Ini kan Opa. Tadi kan Opa, Bomba ajar kalau kita kena api, kena buat macam ni. Opa, buatlah. Tak payah. Pergi suruh akak kau buat. Pergi cepat. Akak, kalau rumah terbakar, nak buat apa? Larilah, selamatkan diri. Kalau asap tebal, tak boleh nampak apa-apa? Macam mana? Akak ambil kain, basahkan, tutup macam ni. Terus merangkak keluar. Selamat. Gimana kau? Biasalah. Lagi satu kan, Kak? Bomba kata semua rumah mesti ada pemadam api. Tahu. Tu? Jangan sentuh. Itu bukan mainan. Alah, nak tengok je. Tolong! Ingat.
selamat. Hey, apa selamat? Main-main saja tau. Iya. Nah, bang. Wah. Nah, datang lagi eh. Mohin. Ha? Wah, ada api. Enak ya, Mimi? Stop, stop. Yo, tengok apa sudah jadi. Kenapa pasal ini? Bagi balik pisau aku.